Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu pis, salam jedor. Hari CVS Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVS Sodor. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CVS Sodor. Oke teman-teman, ini dia unit yang kalian tunggu-tunggu, yaitu adalah unit senapan angin Predator OD38 dengan tampilan terbarunya seperti ini teman-teman. Bentuknya sangat ganteng banget teman-teman, dan juga sangat menarik, sangat unik sekali. Oke, untuk tampilan yang di 2023 ini mantap banget. Ini chambernya masih pakai chamber tumpuk ya teman-teman. Oke, sebelum saya perjelas lagi untuk spek-speknya, nah kita lihat dulu untuk tes akurasi dari unit senapan angin Predator OD38 berikut ini. Oke, disimak dulu video tes akurasi berikut ini. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sulara, salam sobat, salam jedor. Dari CV Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Sodor. Oke teman-teman, ini dia kita tes akurasi unit senapan angin Predator OD38 Predator Malabar. Mantap banget ya teman-teman. Ini unit terbaru dengan variasi terbarunya. Mantap banget, ini langsung kita tes akurasi. Kurang lebih jaraknya di jarak 50 meter. Seperti biasa nembaknya langsung nembak kapuk. Ini terbukti, wah anginnya gede banget teman-teman. Jadi kita nyetelnya agak susah ini teman-teman. Oke, kita lihat dulu untuk video tes akurasi berikut ini teman-teman. Oke, disimak baik-baik untuk video tes akurasinya. Ini pelurunya cocoknya pakai Hercules ya teman-teman. Jadi kalau Hercules ya Hercules terus, jangan digonta-ganti pakai peluru-peluru lainnya. Oke, cocoknya pakai Hercules, larasnya pakai laras H2. Mantap banget. Oke, mantap sekali, kena teman-teman. Mantap banget itu, kalau kepala burung pipit pasti kena teman-teman. Mantap sekali, kena lagi. Oke, mantap banget 3 kali. Aku kaget. Oke, kena lagi 4 kali berturut-turut. Mantap banget. Oke, kena lagi 5 kali sampai bodol teman-teman. Oke. Mantap sekali, kena lagi 6 kali. Oke teman-teman. Oke, kena lagi teman-teman. Mantap banget, tambahin 1 kali lagi. Oke, kena lagi, lulus tes akurasinya. Mantap banget, ini dia unitnya. Saya perlihatkan terlebih dahulu. Oke, mantap banget. Ini dia unit senapan angin Predator OD38 Predator Malabar. Oke, dengan variasi ini rasnya terbaru 2023 dengan tampilannya terbaru. Ini popernya belum popper lipat ya teman-teman, pakai popper maju mundur, popper CTR. Ini setelan popernya dari luar. Mantep banget teman-teman, triggernya menggunakan trigger match. Nah, kalau diarahkan ke dorong ke kanan dia otomatis kunci, kalau ke kiri dia normal lagi. Mantep banget, rail mounting teleskopnya pakai rail 11 atau 12. Oke, ini bisa untuk masang laser ya teman-teman di sini. Oke, mantep banget teman-teman. Ini chamber dural seri 6. Oke, untuk manometer ada di depan sini. Nah, ini memang agak boros untuk setelan anginnya ya teman-teman. Oke sekali, ini unitnya mantep banget. Oke, nanti kita lanjut bahas tentang spek-spek unit dari Predator OD38 Predator Malabar ini. Oke, disimak baik-baik untuk videonya.
Oke teman-teman, kalian udah lihat sendiri ya untuk tes akurasi dari unit senapan angin Predator OD38 yang dengan tampilan terbaru ini. Predator OD38 Malabar, oke, atau Malabar Predator OD38. Mantap banget teman-teman. Oke, untuk larasnya, nah ini pastinya tentunya namanya udah pakai Malabar, larasnya pasti udah gak asing lagi. Larasnya ini menggunakan laras dari laras H2 Super, mantap banget laras H2S, panjangnya kurang lebih 60 cm, tadi saya ukur pasnya di 58 cm teman-teman, jadi mantap banget. Untuk jarak idealnya ini di jarak 50 meter atau 60 meter pun juga oke sekali untuk unit Malabar Predator OD38 ini, mantap banget. Jadi ini pakai laras H2, peluru yang cocok pakai peluru Hercules, jadi kalau Hercules terus, jangan digonta-ganti pakai peluru-peluru lainnya teman-teman ya, seperti itu untuk melarawat larasnya biar awet, jangan digonta-ganti pelurunya, atau kalian bisa isi dengan minyak sayur atau oli dari depan biar sampai belakang lalu ditembakkan, itu udah pasti bersih untuk larasnya kalau ada sisa-sisa peluru di dalamnya, seperti itu teman-teman. Yang pertama tadi diingat-ingat, jangan digonta-ganti pakai peluru-peluru lainnya, nanti terjadi hal ngacak, kalian bisa repot sendiri, seperti itu teman-teman ya. Kalau udah cocoknya Hercules ya, Hercules terus. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, untuk serobong, nah ini soalnya udah dilapisi serobong, ini serobong pakai OD19, mantap banget, serobongnya gak besar-besar amat, soalnya memadakan biar pas, biar kelihatan lebih rapi, soalnya ini tabungnya bukan pakai tabung bocap, serobongnya memang agak dibuat lebih kecil, serobongnya ini menggunakan serobong OD19, mantap banget. Untuk larasnya masih menggunakan laras OD13 juga, alurnya alur 12, mantep banget teman-teman. Oke, untuk di depan sini pun juga udah ada muzzle alias penutup laras atau pengganti peredam, jadi kalau kalian pengen keras suaranya tinggal dicopot saja, kok dicopot, dipasang saja seperti ini. Kalau yang pengen suaranya senyap, disenyapkan pakai peredam, nanti kalian dapat bonus peredam OD38 peredam super senyap dari CVA Sodor, udah kita setel juga dari sini teman-teman, tenang saja ada bonus peredamnya. Oke, mantap banget. Oke, sekarang kita lanjut ke tabungnya ini menggunakan tabung dari bahan dural, tabung OD38, kapasitas aman anginnya di 2700-2800 PSI. Kenapa kok sama dengan bocap ya mas? Nah itu biasanya pada muncul pertanyaan, kapasitas anginnya kok gak lebih besar bocap ya mas? Nah kapasitas angin semuanya sama, 2700-2800 PSI, tapi yang membedakan itu adalah jumlah dari tembakannya. Kalau tabung OD38 ini, nah ini memang agak boros teman-teman, jadi jumlah tembakannya memang agak lebih sedikit. Jumlah tembakannya ini kalau setelan full power hanya bisa menghasilkan 20 atau 30 kali, kalau setelan paling irit mentok bisa 50 kali. Nah seperti itu bedanya, kalau yang pakai tabung OD seperti ini, nah itu jumlah tembakannya memang agak lebih sedikit, tapi untuk powernya jangan diragukan kembali, ini cocoknya, ini memang buat big game teman-teman, buat long range paling minimal jaraknya 30-40 meter. Kalau buat big game ini powernya cocok banget, alias buat berburu hama babi, nah itu cocok sekali teman-teman pakai untuk Predator OD38 seperti ini. Untuk powernya memang cocok banget untuk buat berburu big game alias buru berkaki 4, itu cocok banget, pasti mati kalau kena area fatalnya. Nah, mantep banget pokoknya untuk buat berburu big game ini, cocok banget untuk Predator OD38 ini. Kalau pengennya long range, spek long range, nah itu enaknya pakai bocap teman-teman, untuk anginnya bisa kuat lebih jauh daripada yang pakai tabung OD seperti ini. Tahu bocap memang enaknya lagi tuh soalnya pakai chamber monolight, kalau ini kan chambernya masih chamber tumpuk, jadi memang cocoknya buat big game. Jadi ini rekomendasi banget
buat kalian yang diserang oleh hama babi, nah beli unit senapan angin Predator OD38 ini, Predator OD38 Malabar ini cocok sekali buat berburu big game alias berburu babi. Mantap banget teman-teman. Oke, untuk cara merawat tabungnya teman-teman, cara merawat tabungnya biar gak mudah bocor, nah itu kalian jangan diisi lebih dari 2800 biar ketahanan sealnya di dalam, soalnya seal ini pakainya karet dan masanya kalau kalian kelewat batas itu pasti ada robekan, jadi mengakibatkan kebocoran. Dan juga jangan sampai dienolkan anginnya, minimal disisain 1500 PSI, jangan sampai habis, jangan sampai nol, nanti kalian ngisinya bisa repot sendiri, nanti ada kebocoran dari segi valve atau dari segi larasnya, itu pasti ada kalau anginnya sampai nol. Jadi jangan dilebihkan, jangan sampai dikurangin, jangan sampai dinolkan. Mohon maaf agak nge-lag teman-teman. Oke, untuk manometer kalian bisa lihat tekanan anginnya itu ada di depan sini. Manometer di depan, tadi kalian udah lihat sendiri, saya perlihatkan untuk manometernya ada di depan sini. Nah, manometer kalian bisa lihat tekanan anginnya masih berapa, dan juga kalau ngisi angin sampai berapa itu pasti kelihatan. Oke, yang bikin beda dari unit Predator Malabar OD38 ini yaitu adalah dari segi ini variasi rush-nya. Oke, ini bukan hanya buat variasi, tapi ada fungsinya juga teman-teman. Oke, di samping sini bisa buat memasang laser atau senter. Oke, kalau untuk rail bipodnya juga bisa, railnya ada di bawah sini teman-teman. Mantap banget, jadi bukan hanya buat variasi, tapi ini juga ada fungsinya buat masang laser di sini atau di sini, yang gak pakai tele bisa pakein laser di sini pun juga bisa buat berburu tikus, jadi bisa sekali teman-teman. Kalau yang pengen pakai laser di samping sini pun juga bisa, atau senter di sini pun juga bisa sekali. Oke, mantap banget. Jadi rasnya ini bukan hanya buat variasi, tapi ada rel-relnya di samping-samping sini, jadi bisa buat memasang aksesoris-aksesoris lainnya teman-teman. Mantap banget kan teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke chambernya teman-teman. Ini masih menggunakan chamber tumpuk, daleman masih daleman dural atau baja. Ini pakai chamber dari bahan dural seri 6 pembuatan semi CNC, jadi pembuatan luar masih udah menggunakan mesin CNC, pembuatan dalemannya masih menggunakan pakai manual tangan. Mantap banget teman-teman. Jadi ini dalemannya masih dural atau baja. Untuk cancel kokang hanya bisa di kanan saja ya teman-teman, tidak bisa kanan dan juga kiri, jadi bisanya hanya kanan, kiri tidak bisa, nah, seperti itu teman-teman. Jadi cancel kokangnya bisa di kanan saja. Mantap banget teman-teman. Oke, tentunya untuk unit Predator OD38 ini juga udah menggunakan magazine. Nah, ini bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Magazine juga udah kita setel dari sini teman-teman. Jadi mohon maaf kalau teman-teman ada komplain magazine. Nah, memang magazine bonus seperti itu. Kalau pengen magazine yang bagus, kalian bisa tambah 100.000 dapat magazine yang bagus tanpa macet-macet. Kalau magazine bonusnya memang magazine yang biasa ya teman-teman, yang agak murah. Nah, seperti itu, harga 30 ribuan paling. Kalau yang pengen magazine bagus, magazine CNC tambah 100.000 tanpa macet-macet. Seperti itu teman-teman. Jadi, kalau pengen beli senapan angin yang udah pakai magazine, mau gajin bonus gak apa-apa, kita udah setel dari sini. Kalau sampai sana agak macet-macet, memang magazine bonus seperti itu teman-teman. Udah kita usahakan, udah kita setelkan dari sini juga. Kalau yang pengen magazine bagus tanpa macet-macet, tambah 100.000 saja, kalian dapat magazine CNC, pembuatannya lebih rapi dan juga pastinya lebih mudah sekali. Mantap banget seperti itu teman-teman. Oke, untuk tarikannya ini udah menggunakan tarikan seat cover, jadi mantap banget untuk menariknya, jadi mudah banget. Oke, mantap banget sekali teman-teman. Jadi kelihatan lebih ganteng dan juga lebih mudah lagi. Mantap banget. Untuk setelan power ini ada di luar. Oke, tinggal diputar-putar saja, dipasin powernya. Kalau buat berburu babi tinggal diputar ke kanan sampai mentok gak apa-apa,
itu powernya nambah banyak teman-teman, mantap sekali. Oke teman-teman, jadi kalau pengen powernya full power buat berburu hama babi, tinggal diputar saja ke kanan. Kalau pengen slow agak irit, nah buat berburu burung kecil-kecil saja, diputar saja ke sebelah kiri. Tinggal nanti kalian pasnya gimana, suaranya bisa disetel sambil ditembakkan teman-teman, seperti itu. Oke, untuk triggernya ini pun juga udah menggunakan trigger match, mantap banget. Udah ada safety triggernya juga, safety trigger udah ada di triggernya ini. Kalau didorong ke kiri atau ke kanan, nah ini otomatis kunci. Kalau ke kiri normal lagi, mantap banget. Untuk popernya ini udah menggunakan popper GTR, popper maju mundur, mantap banget teman-teman. Oke sekali. Dan untuk hand gripnya ini udah menggunakan hand grip ori karet juga, mantap banget. Udah ada ini kan sel kokang ya teman-teman, di bawah sini belum terpasang, nanti kita tunjukin juga. Dan juga nanti kalian juga dapat bonus spare part seal. Nah biar mudah kalau ada kebocoran bisa diganti sendiri, kita pandu dari sini juga. Tenang saja, ada garansi akurasi sampai 2 minggu, ada garansi tabung sampai 2 bulan. Mantap sekali, pokoknya beli di CVS Outdoor, semua kita pasti tanggung jawab, asalkan kalian sabar untuk menunggu responnya ya teman-teman. Pasti kita tanggung jawab, mau ada kendala apa-apa, pasti kita bantu sampai tuntas, gak bakal kita tinggalin teman-teman. Memang manusia gak luput dari kesalahan. Di sini pun senapan udah kita setel semua, udah bagus semua. Sampai sana kok ada kebocoran atau ada yang patah atau gimana, nah itu pasti kita ganti, pasti kita gimana, kasih solusi terbaik mungkin teman-teman. Jadi mohon agak bersabar kalau ada kendala di senapannya, pasti kita tanggung jawab 100% sampai selesai senapannya, sampai bisa dipakai, benar-benar bisa dipakai, asalkan kalian sabar juga ya teman-teman. Kalau ada kendala apa-apa, yang penting santai dulu, memang gitu. Nah resikonya ya teman-teman, beli di online memang seperti itu, apalagi jaraknya kita jauh banget, saya di Jepara, kalau kalian ada kiriman dari Sulawesi, Kalimantan, Mantan, wah itu jauh banget, kita gak tahu kondisi jalan itu bagaimana, di jalan itu jalannya bagus, apalagi tumpukan barang itu tidak hanya punya kita saja, ada barang-barang dari luar juga, tahu bisa ketumpuk-ketumpuk terus. Nah itu ada kendala, senapannya ada yang kendor, nah itu memang agak dimaklumi. Kalau yang pengen sehat walafiat barangnya, silakan datang ke sini juga bisa, bukanya dari jam 8 sampai jam 3 sore, lebih dari itu nah mohon maaf, kembali besoknya lagi, seperti itu teman-teman. Oke, saatnya kita lanjut ke harganya teman-teman. Oke, harganya ini langsung kita itu ikutkan promo Merdeka Sale, soalnya ini masih Agustus, masih kita bulan Merdeka Republik Indonesia yang ke-78 tahun ini. Oke, harganya tentunya udah agak beda lagi dengan yang kemarin, harganya kita masih bandrol di harga Rp3.500.000, free ongkir, free teleskop, free teleskop Basnel ukuran 39x40. Untuk free ongkir kecuali 3 wilayah, Papua, NTT, sama Maluku. Tentunya udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam, sama STKS, dan juga ada spare part tambahannya juga, seperti itu teman-teman. Jadi harganya Rp3.500.000, free ongkir, free teleskop juga. Mau teleskop ditukar sama yang lebih besar, nanti bisa ditukar tambahkan, mau tambah berapapun nanti kita kasih tahu sendiri, seperti itu teman-teman. Oke, ini udah semuanya dari spek juga dengan akurasi, udah semuanya udah kita lihat sendiri. Tenang saja, ada garansi, pokoknya aman, beli di CVS Outdoor, bisa COD dari tempat, bisa juga transfer langsung lunas. Oke, kita akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini. Pokoknya jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan info giveaway yang kita undi 1 minggu sekali. Semakin banyak kalian komen, semakin gede hadiah yang kami berikan. Oke, saya Rizky Jabul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sulares, salam satupi, salam sudor. Dari CVS Outdoor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVS Outdoor. Bye bye.